Video kali ini Trafi nak tunjuk kepada korang kurta yang berteknologi tinggi daripada Al Sports dengan etika Alif. Banyaklah kurta dan baju Melayu yang kelab bola buat tahun ni kan. Tapi kenapa Trafi pilih kurta ni? Assalamualaikum fanatik jersey sekalian, welcome back to Trafi TV. So aku cakap terima kasih banyak-banyak pada korang yang dah subscribe. Tak apa korang, siapalah Trafi TV dia. So Trafi TV ni bawakan semuanya tentang jersey, sebab jersey is my skin guys. So ni kotak dia. Kotak dia memang cantik. Dia box dia, dia ada tulis brand, logo semua. Tepi ni dia ada nama teknologi yang digunakan untuk kurta ni, Pesak Ventec. Pesak ni tak tahulah, tapi Pesak ni Pesak. Aduh pening. Pesak ni dia katanya maksudnya kain baju macam tu lah. Ventec ni maksud dia ventilation campur dengan teknologi, so dia jadi Ventec lah. So jersey ni maksudnya jersey pula ni, kurta ni dia ada ventilation lah. So sebab tu lah Trafish beli kurta ni. Dan memang Trafish nak sangat ada satu baju Melayu ke kurta yang ada teknologi ala-ala GC sikit. So inilah dia. Kalau ikutkan tahun ni Trafish nak beli baju Melayu Terengganu ataupun kurta The Red Warrior ataupun kurta KU. Lagi apa? Lagi banyaklah kurta dan baju Melayu yang kelab bola buat tahun ni kan. Tapi kenapa Trafi pilih kurta ni? Ni sebab dia ada ventilation teknologi tu lah. So Trafi tak fikir banyak-banyak, terus beli. Lepas tu sini kotak dia dari tepi belakang. Cantik lah kotak dia kan. Dia tak adalah pakai plastiknya packaging. So tak buang masa, marilah kita bedah. Bawa dulu. Wah kedai. Kurta dia, kurta dia minimalis, tak ada apa-apa poket sangat. Trafic pilih warna beach, warna horlick. Kalau kat sini dia tulis warna horlick. Sebab Trafic memang tak ada lagi kurta baju Melayu warna ni. Lepas tu kan sejak 2-3 tahun ke belakangan, sejak 2-3 tahun ke belakangan ni banyak kelab bola yang gunakan warna macam ni lah. Warna nude eh. Warna horlick ni. So Trafic ambil lah warna ni kan. Lepas tu kurta dia basically macam kurta biasa, tapi dia tambah ada ciri-ciri sikit lah. Okay. So first sekali hang tag dia. Hang tag dia cantik. Dia pakai kotak yang tebal. Bukan kotak yang nipis, kotak yang tebal punya hang tag dia. Lepas tu sini dia ada tulis ni slim fit. Slim fit. Jadi Trafic akan buat fitting test lah. Okay. Lepas tu dia ada tulis Pesak Ventec. Hang tag ni memang Trafic suka. Lepas tu dia pakai collar. Dia tak ada collar lah. Ni cekak musang eh. Cekak musang ke Teluk Belanga? Cekak musang kot. Aku pun dah tak ingat lah. Personally Trafic punya kurta ataupun baju Melayu tak pernah lagi pakai collar cekak musang ni. Selalunya ambil yang ada collar Teluk Belanga macam tu kan. Sebab bila tengok artis, ada satu artis tu pakai yang brand lain punya yang cekak musang ni, so Trafic pun try lah yang ni. Lepas tu dekat inner label dia ada tulis brand Etika Alif dengan Al Sports. Lepas tu ni size XL. Sekejap lagi Trafic tunjuk fitting test. Dan menariknya dekat inner label ni dia ada ada grafik apa-apa ni kan, grafik motif Islamik ni. So memang nice lah. Nice. Kalau korang tengok dari jauh macam kurta biasa. Dekat side panel ni dia ada ventilation hole lah. So Trafic memang teruja gila nak try kurta yang ada ventilation ni. Nak try test dia sejuk ke tak sejuk. Sebab selalunya kurta dia, kain ni kan kain yang tebal kan, kain yang tebal daripada jersey kan. So kadang-kadang kalau pergi masjid ke outdoor ke memang panas lah, berkicak lah ketiak-ketiak kan. Tapi harapnya dengan ventilation teknologi ni harapnya okey lah, harapnya tak berpeluh sangat lah kan. Kenapa Al Sports dia collab dengan Etika Alif? Kenapa tak Al Sports je yang stand alone the brand ni kan? Ni pemahaman Trafic. Basically kurta, design kurta ni pakai Etika Alif punya.
Dan yang ventilation hole ni, ventilation punya kain ataupun teknologi ni guna Allsports punya teknologi lah. Sebab tu dia orang gabung. Kika Alis dia boleh buat baju Melayu, tapi bila dia nak buat ada ventilation punya teknologi tu, dia orang tak ada kepakaran. So dia orang collab dengan Allsports lah. Allsports memang dia bidang dia sukan kan. So dia orang tahu lah nak buat jersey ataupun baju tu sejuk macam ni kan. Dan ni bagus juga untuk brand Etika Alif sebab dia boleh masuk market, orang kata apa, sukan lah. Diorang macam, diorang ada simbiosis punya relationship lah. Etika Alif dapat masuk market sukan, Allsports dapat masuk market, apa kata, market baju Melayu lah macam tu. So untuk design dia tak ada apa-apa logo Etika Alif ke logo Allsports, tak ada, memang kosong gila. Sebab setahu Travis, founder Etika Alif iaitu Alif Sata, dia tak nak ada logo brand lah. Dia orang nak buat minimalist macam tu. Tapi memang Travis tahu kat luar sana memang ramai orang yang tak nak ada logo brand kan dekat baju kurta ke baju Melayu kan. Tapi personally untuk Travis sendiri, Travis suka baju ataupun kurta yang ada logo brand lah. Kalau tak ada logo brand kat sini, buatlah logo yang sulam tapi warna sama dengan baju. So dia nampak tak nampak lah. Oh my god. Wow. Ataupun buat logo brand tu dekat hutang ke, bolehlah selit kat mana-mana kan, dekat tag bawah ni ke. So okey lah, dia letak logo kat sini okey dah. Ataupun kat belakang ni ke letak, ikut lah mana-mana kan. Tapi okey je. Okey, jom tengok kurta ni dekat Travis. Okey, dah pakai. So ini adalah saiz XL. Lupa nak bagi tahu dekat tepi ni dia ada zip lah. So boleh buka semua. Sebab ni kan slim fit, kalau nak terus sarung memang susah gila. So Travis ambil XL, nak cover perut. So dia memang slim fit lah. Selalunya Travis kalau pakai jersey, kalau pakai kurta pun selalu ambil L, tapi ni XL. Okay. Lepas tu dekat sini lupa nak bagi tahu. Bila korang buka ni ada tag pula. Bila ni kalau korang buka dia ada ni lah, kain yang boleh cover dada korang. So tak ada lah nampak kulit terus kan. Lepas tu dekat tepi ni lah, ni lah Travis kata ada vent tag, pesak vent tag. Maksudnya ada poket, dan poket dia sebelah je. Sebab sini dia ada zip kan, so poket sebelah je. Dia memang simple gila dia punya design, tapi dia letakkan ciri-ciri ada ventilation hole, zip, lagi apa, sini collar. Okay. Baju dia tak pakai kain jersey tau. Korang jangan salah faham lah, kain baju kurta ni pakai kain kurta yang tebal sedikit tu kan. Tapi dia tambah dengan ventilation hole kat tepi ni, tu je lah. So guys, apa pendapat korang tentang kurta Etika Alif X Allsports? Okay, boleh komen kat bawah. So guys, terima kasih kepada korang yang dah layan video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. So kalau korang nak tengok video-video Travis TV lain, boleh tekan kat sini ataupun sini. Dan terima kasih kerana siapa korang. Kita jumpa di next video. Bye.